kuno sumusui no jambatan. Maksudnya pak-pak bunyi tapak kasutku berjalan di atas jambatan tanpa ruli. Lagu yang amat sinonim sekali dengan daerah ini. Kali ini Okinawa berada di daerah tanpa ruli. Untuk mengenali daerah tanpa ruli dengan lebih lanjut, kita saksikan dulu video pengenalan ini. Mendengar lagu ini saja pun mesti Anda sudah tahu di mana lokasi Okinawa dalam episode kali ini. Mestilah di Pekan Tanpa Ruli yang terletak di bawah pentadbiran Majelis Daerah Tuaran. Bagi yang hendak ke Tanpa Ruli untuk berjalan-jalan, tidak sah kalau tidak melalui atau singgah di sini. Kalau mau tahu, rumah terbalik ini dibuka semenjak tahun 2012 dahulu dan sudah menerima kehadiran ribuan pelancong dalam dan luar negeri. Majoriti penduduk Tanpa Ruli adalah masyarakat dusun. Selain mengusahakan tanaman sara diri, berniaga, ramai juga penduduk di sini yang bekerja sebagai penjawat awam dan juga bekerja di sektor swasta. Bangunan kedai lama Tanpa Ruli ini kelihatan klasik dan menarik, kan? Bermacam jualan samada, tanaman maupun hasil hutan yang ada dijual di sini pada setiap hari Rabu. Kepada Anda yang mungkin terlepas mengikuti maksud Okinawa, Okinawa adalah kata yang diambil dari bahasa dusun yang bermaksud sedap, yaitu masakan yang mempunyai rasa, tekstur dan aromanya yang tersendiri. Dan seperti biasa, setiap minggu Okinawa menyajikan pelbagai menu hasil kreativiti chef-chef jemputan Okinawa. Dan kali ini, jom kita berkenalan dengan chef jemputan Okinawa. Silakan Chef Salmon. Hai Hexora. Halo penonton semua. Baiklah Chef, kalau cakap saja pasal Tanpa Ruli, apa yang terlintas di fikiran Chef? Sudah semestinya jembatan Tanpa Ruli dan tamu setiap hari Rabu. Jambatan Tanpa Ruli yang sangat popular di sini. Betul. Sampai ada lagu kan Chef? Ya. Yang bertajuk Jambatan Tanpa Ruli. Dan tamu dia pula, apa yang ada kena jual di sini Chef? Biasanya kalau tamu, biasanya orang-orang kampung akan membawa sayur-sayuran hutan, sayuran dari yang ditanam, ya. Kemudian buah-buahan, ya. Sebab di sini masih lagi banyak hutan dan orang kampung banyak tanam buah-buahan, sayur-sayuran. Iya, itulah dia penonton. Memang sini penduduk sendiri akan membawa hasil tanaman dorang dari kebun ataupun dari dusun dorang, bawa buah-buahan dan dijual di tamu. Setiap hari Rabu ya, Chef? Ya, setiap hari Rabu. Itu dia. Dan Chef, mungkin Chef boleh kongsikan kepada penonton di rumah, selain itu, apa lagi yang popular di Tanpa Ruli ini? Ramai yang dari KK, dari Ranau, ya, singgah di Tanpa Ruli hanya untuk menikmati mie goreng Tanpa Ruli. Ya. Wah, kalau di Tuaran ada mie Tuaran. Kalau di sini pula ada mie Tanpa Ruli. Betul, betul. Ini nanti saya mau coba lah nih, Chef. Ya, boleh. Baiklah, Chef. Bercakap pasal makanan, menu apakah yang Chef akan kongsikan dengan Okinawa kali ini? Okey, hari ini saya akan kongsikan bersama penonton linopot bersama daging tumis lada putih. Wah, linopot bersama dengan daging tumis lada putih. Ya, betul. Wah, mungkin Chef boleh kongsikan dengan penonton di rumah apakah itu linopot? Linopot ialah nasi yang dibungkus. Ya, biasanya orang kampung akan bawa sebagai bekal ke kebun. Tapi biasanya nasi ini spesial sebab dia dicampur dengan keladi ataupun dengan ubi ataupun keledek manis. Baiklah, Chef. Kalau macam tu, maksudnya nasi yang ada dicampur-campur lenir. Lepas tu kena bungkus ya, macam dibungkus. Tu. Jadi Chef, bahan yang kita akan guna semestinya kita punya nasi linopot, kita punya daging dan juga lada putih. Ya, betul, betul. Dan yang lain adalah menggunakan bahan asas yang bahan ada di dapur. Asas, ya. Kalau macam tu sekejap lagi saya akan kasih kawan Chef pergi cari bahan-bahan di tamu sini kan Chef. Boleh. Baiklah penonton di rumah, sebelum kami pergi mencari bahan-bahan yang diperlukan, saksikan dulu paparan segmen Alam Kulineri Sabah.
Kinopot diambil dari istilah Kadazan Dusun yang membawa maksud nasi yang dibungkus dengan daun. Linopot asli dan turun-temurun memerlukan nasi dihancurkan terlebih dahulu sebelum dibungkus dengan daun. Terdapat juga penyediaan nasi linopot yang nasinya dicampur dengan potongan ubi kayu dan juga ubi kledek yang dicampurkan hingga lumat menjadi doh sebelum dibungkus. Tujuan penyediaan linopot pada masa dahulu adalah untuk memastikan nasi tersebut tahan lama dan tidak basi ketika dijadikan bekal untuk menanam padi atau memburu. Linopot yang disediakan dengan sempurna boleh mencapai ketahanan 3-4 hari atau seminggu. Antara jenis daun yang biasa digunakan untuk pembungkusan linopot ialah wonian lengkobungan dan daun pokok tarap. Walaupun cara penyediaan nasi kini seiring dengan peralatan moden seperti rice cooker untuk memasak dan mengekalkan kesegarannya, namun linopot masih lagi dihidangkan di restoran-restoran tertentu di Sabah bagi memberikan pengalaman kepada yang berminat menikmati jenis hidangan ini yang juga biasanya dihidang bersama sayur dan lauk pauk tradisional. Selain di pasar, kita boleh dapatkan daging di sini juga, ya. Sebab di pasar tutup, kita beli di sini. Di sini, Chef? Ya, boleh. Oh, marilah. Okay. Ini, Chef? Ya. Ui, besar juga nih, Chef. Okey, ada yang lebih kecil di situ? Sesuai dengan resepi, ya. Jadi tidak payahlah kita guna banyak sangat, kan? Ya, betul. Kita lebih kurang 250 gram untuk menu kita pada hari ini. Okey, kita ambil yang ini lah, Chef. Mari pergi sana bayar. Jom. Dan di sinilah kami mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk menu kita hari ini. Mari, Chef. Ya, mari. Lada putih. Lada putih. Ini mau banyak kah, Chef? Ini pun cukup sudah. Cukup satu? Ya, satu. Apa lagi, Chef? Okey. Ini bunga kantan. Okey. Yang ni pun mau? Ini losun, ya. Losun sudah dipotong sedia. Dia ada bunga kantan ya, juga. Ya, campur dengan bunga kantan. Jadi maksudnya kalau ni beli terus balik rumah tinggal tumis saja, ya, kan? Jimat masak. Okey, ini chef mau kah? Mau. Okey, ini. Okey, chef. Jadi kita di sini kita beli losun, ya. Bunga kantan dengan lada putih. Lada putih. Yep. Tak mau ini. Terima kasih. Ini keladi. Yang ni, Chef? Ya, boleh. Ini keladi Cina lah. Ada lagi satu keladi kampung yang ini. Inilah beza dia. Ya. Ini keladi Cina dan ini keladi kampung. Keladi Cina ni lebih besar lah, lebih panjang. Lebih besar dan panjang, Chef. Ya. Jadi kita menggunakan keladi Cina. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Ya. Tapi Chef, untuk kita menu kita guna yang inilah. Isi dia lagi banyak. Sebab isi dia lagi banyak. Kela ni. Mau yang ini. Terima kasih. Mari, Chef. Apa Chef? Ya, halia. Ini halia campur dalam daging lah. Kita perlu sedikit saja. Sedikit saja. Ya, sedikit saja. Kemudian ini nih. Ubi manis keledek. Ini campur dalam linopot lah dan linongot nanti campur bersama dengan keladi nasi. Mau ambil banyak lagi, Chef? Ya, oke. Okay. Ini pun bolehlah. Cukup. Okay. Nah, mau lihat jadi ya. Sangat dahagia. Ya. Isi kau. Ini beras yang kita perlukan.
Okey, kita perlu beras tadong. Ini beras tadong, Chef? Ya. Orang Sabah, orang Dusun bilang ini tadong. Ya. Tadong. Ataupun beras merah lah. Ya. Beras merah. Jadi, kita akan menggunakan ya. Ini juga? Ya, kita akan campurkan dengan beras wangi lah. Beras bukit. Ya. Beras bukit ya. Pandan. Okey, jadi okay. Ini kita perlu dengan ini dan yang ini. Okay. Itu dia penonton di rumah, kami akan menggunakan beras tadong ni bercampur dengan beras bukit pandan untuk menjadi nasi linopot kita. Konsekuenan. Diperlukan untuk menu kita hari ini yaitu linopot masak bersama dengan daging tumis lada putih. Sekejap lagi saya dengan Chef Salmon akan mula memasak. Jom ikuti kami. Mari Chef. Jom. Okinam mesti rasa. Rasa kita. Baiklah penonton, sekarang kami berada di kawasan berdekatan dengan Pekan Tanpa Ruli dan di belakang kami boleh nampak Jambatan Tanpa Ruli. Dan sekarang kami berada betul-betul di tepi Sungai Tuaran. Jangan keliru, walaupun kami berada di Pekan Tanpa Ruli, tapi sungainya dipanggil Sungai Tuaran. Betul kan, Chef? Betul, Sungai Tuaran. Baiklah penonton, menu kita hari ini yaitu nasi linopot dan daging masak lada putih. Kita akan memasak di sini. Jadi, Chef, kita boleh mula sudah untuk penyediaannya. Okay. Apa dulu kita mau buat? Okey, kita masak linopot dulu sebab dia memerlukan masa yang lama untuk dimasak. Baik, Chef, saya ambil dia punya tempat. Ini dia, Chef. Okey. Sementara itu, cuci dulu beras ini. Saya akan potong keladi dan keledek itu. Okey, untuk kedua-dua keladi dan keledek ini kita hiris kupas dan nipis. Macam biasa penonton di rumah, sebelum kita membuat apa-apa penyediaan masakan, kita kena pastikan kita punya dapur meja sentiasa dalam keadaan bersih. Jadi chef boleh masak sudah ni? Ya boleh, tapi kena tunggu ubi ini ya. Dia masak bersama. Kemudian yang ini kita kena hiris dia halus-halus lah. Nipis supaya dia akan cepat masak ya. Kita akan masukkan di dalam lah. Ya, masukkan di dalam. Masukkan ke dalam. Boleh saya masak, Chef? Okey, boleh. Dan Exora, dia sedikit garam supaya rasa dia lebih bangkit, lebih naik ya rasa. Sedikit, sedikit. Garam. Ya, secubit garam, satu sudu teh pun cukup. Okey. Jadi yep. Boleh saya, ya, Chef? Silakan. Lepas itu apa lagi, Chef? Sekarang kita boleh sediakan bahan-bahan untuk daging masak tumis lada putih. Daging. Okay. Ini bahagian paha. So, kita boleh potong hiris nipis. Kita boleh potong dulu. Kemudian yang ini kita boleh hiris ya. Hiris. Hiris ya. Nipis, hiris nipis ya, sebab kita akan tumis sahaja. Kalau dia tebal nanti dia akan agak lihatlah. Okey, daging kita sudah potong. Sekarang kita perap dulu sebelum dimasak. Ya, kita perlukan sedikit gula, lebih kurang satu sudu teh gula ya, dan juga kecap soya. Kemudian kecap soya kita letak satu sudu pun cukup. Satu sudu teh. Okey, kemudian gaul ya. Kita akan gaul. Kita akan gaul. Okay. Kita gaul. Okey, kemudian kita akan biarkan dalam masa 30 minit hingga 1 jam.
Selepas ni bahan apa yang chef mau sediakan? Okey, bawang halia dan ni kita sudah sediakan. Kita perlukan bunga kantan, ya. Bunga kantan. Bunga kantan. Baiklah chef, kita punya lada putih pun sudah dibuang tangkai. Dia punya aroma boleh terhidu, yeah. Sudah chef. So, semua sudah sedia. Okey chef. Okay. Jadi sekarang kita mau okay, sekarang kita masak. Alright. Okey, dan pastikan dia cukup panas sebab kita hanya akan masak sebentar sahaja, ya. Daging ini. Okey. Saya rasa sudah sedia. Tunggu. Sebab kita akan goreng dia sehingga dia punya color akan berubah jadi pudar seperti ini. Nampaknya kita punya daging sudah bertukar, yeah, warna. Dia punya aroma pun sudah naik, chef. Okey, saya rasa ini sudah okey. So, kita akan masak sekali lagi selepas ini. Okey, perlukan bekas. Kita alihkan dulu. Okey, sebenarnya kalau ada air itu sebenarnya jus dia, ya. Jus dia. Jus, ya. So kita akan gunakan semula, masak semula. Okey, sekarang kita tumis bahan-bahan bawang putih, lada dan juga bunga kantan dan losun, ya. So sekarang kita perlukan panaskan sedikit minyak. Okey, pastikan dia betul-betul panas. Okey, kita perlukan lebih kurang satu sudu besar minyak. Okey, baik, kita masukkan bawang-bawang tadi. Tumis, ya. Okey, saya rasa lada, ya, boleh masukkan. Masukkan lada putih, ya, kita. Lada putih, kemudian bunga kantan dan juga losun. Habiskan saja, ya. Dan juga losun, chef. Ya, dah campurkan daging. Masukkan saja bersama dengan jus dia. Baik, chef. Ya. Wow. Okay. Perisakan sedikit garam. Okey. Sedikit garam dan juga lada putih. Okey, masakan kita sudah pun siap. Baik, chef. Ini kita akan kepikan di sini dahulu. Itu dia penonton, nasi kita pun sudah siap dimasak. Ini nasi linopot yang dicampur dengan ubi keledek dengan ubi keladi, ya. So sekarang selepas dia dimasak, kita akan tumbuk. Okey, tumbuk dia menggunakan gigiu, ya. Lain daerah, lain panggilan lah. Tujuan kita untuk menumbuk nasi ini adalah untuk sebatikan nasi kita bersama dengan keladi dan juga ubi manis. Tekstur dia lebih kurang beginilah, boleh dibungkus. Sebelum membungkus, saya tunjukkan dulu daun yang biasa digunakan untuk membungkus linopot. Ya, yang ini daun doringin. Daun doringin, ya, seakan-akan seperti daun tarap, tetapi dia bukan daun tarap, ya, daun doringin. Dan satu lagi yang biasa orang guna ialah daun wanihan. Ya, daun wanihan, dia lebih lembut, lebih nipis dan lebih lembut. Mana-mana pun boleh digunakan. Untuk daun doringin, kita kena buang dia punya tulang ni, ya, tulang ini, sebab kalau kita lipat dia akan mengoyakkan daun ini. Kemudian kita tarik dia. Okay. Tarik. Baik, untuk membungkus linopot kita gunakan bahagian ini, bahagian dalam, dan yang bahagian lebih terang di bahagian luar. Ya. Untuk makan satu orang lebih kurang satu cawan begitu, ya, begini boleh. Ya, kita letakkan di tengah, ya. Okay. Untuk membungkus linopot kita perlu bulatkan, ya, bulatkan nasi ini. Okay. Sehingga nasi kita sehingga terbentuk. Sehingga terbentuk. Kemudian tepi begini, kemudian bungkus. Okay, ujung.
lebih menarik. Jadi inilah kita punya linopot. Linopot ya. Sudah dibungkus. Wah, menu kita yaitu nasi linopot dengan daging tumis lada putih telah pun siap. Semestinya tugas saya untuk mencobanya. Boleh, Chef? Ya, boleh. Silakan. Ya. Okinam, daging yang ditumis bersama dengan lada putih, ada bunga kantan dengan losun, memang sangat sedap dimakan dengan nasi linopot. Itulah dia penonton, kita punya menu hari ini yaitu nasi linopot dan juga daging tumis lada putih. Memang sangat-sangat sedap. Penonton di rumah boleh cuba resepi ini. Dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan Okinam sehingga ke hujung rancangan. Dan terima kasih Chef Salmon kerana berkongsi resepi untuk kita hari ini. Baiklah penonton di rumah, sampai kita berjumpa lagi. Okinam mesti rasa kita. Jadi Chef kalau...